Daftar weton yang bakal kaya, pintar, kuat, dan paling sabar menurut ramalan Primbon Jawa. Weton-weton tersebut adalah weton-weton yang berada di bawah naungan Lakuning, bulan, bintang, dan matahari. Menurut ramalan Primbon Jawa, weton Lakuning, bulan, bintang, dan matahari di bulan ini bakal kedatangan rezeki besar dan meninggalkan kesusahan. Weton paling pintar, kuat, dan paling sabar ini sudah waktunya untuk kaya. Aura kejayaannya yang besar di bulan ini bakal mengubah nasibnya ke belakang. Selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe KM Sare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro, channel YouTube yang menyajikan ramalan-ramalan Primbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang daftar weton yang bakal kaya, pintar, kuat, dan paling sabar menurut ramalan Primbon Jawa. Menurut ramalan Primbon Jawa, weton Lakuning, bulan, bintang, dan matahari di bulan ini bakal kedatangan rezeki besar dan meninggalkan kesusahan. Weton paling pintar, kuat, dan paling sabar ini sudah waktunya untuk kaya. Aura kejayaannya yang besar di bulan ini bakal mengubah nasibnya ke belakang. Weton apa saja yang termasuk dari daftar weton yang bakal kaya menurut ramalan Primbon Jawa? Simak terus video ini sampai tuntas. Tapi sebelum itu, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas daftar weton yang bakal kaya, pintar, kuat, dan paling sabar menurut ramalan Primbon Jawa. Weton-weton tersebut adalah weton-weton yang berada di bawah naungan Lakuning, bulan, bintang, dan matahari. Weton yang paling pintar, kuat, dan paling sabar ini menurut ramalan Primbon Jawa sudah memasuki gilirannya untuk kaya, karena kejayaannya yang besar di bulan ini bakal mengubah nasibnya ke belakang. Artinya weton ini bakal meninggalkan kesusahan. Weton yang berada di bawah naungan Lakuning, bulan, bintang, dan matahari adalah weton-weton yang memiliki jumlah neptu 13, 14, dan 15. Weton yang memiliki jumlah neptu 13 adalah weton Senin Pahing. Kedua, weton Minggu Kliwon. Yang ketiga, weton Jumat Pon. Yang keempat, weton Kamis Legi. Dan yang kelima, weton Sabtu Wage. Selain lima weton ini yang juga berada di bawah naungan Lakuning, bulan, bintang, matahari adalah weton-weton yang memiliki jumlah neptu 14. Weton yang memiliki jumlah neptu 14 adalah weton Minggu Pahing, weton Jumat Kliwon, weton Rabu Pon, dan weton Sabtu Legi. Selain weton-weton tersebut, ada lagi yang juga berada di bawah naungan Lakuning, bulan, bintang, dan matahari, yaitu weton-weton yang memiliki jumlah neptu 15. Weton yang memiliki jumlah neptu 15 adalah weton Jumat Pahing, weton Rabu Kliwon, dan weton Kamis Pon. 12 weton ini yang berada di bawah naungan Lakuning, bulan, bintang, dan matahari adalah weton-weton yang memiliki kepribadian pintar, kuat, dan paling sabar. Di bulan ini, aura kejayaannya yang besar bakal mengubah nasibnya ke masa depan. Artinya, weton ini bakal meninggalkan kesusahan. Di bulan ini, weton-weton tersebut bakal kedatangan rezeki besar, sehingga nasibnya ke masa depan sangat cerah. Itulah 12 weton yang termasuk dari daftar weton yang bakal kaya,
pintar, kuat, dan paling sabar menurut ramalan Primbon Jawa untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 12 weton ini. Silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.